Lailuha kanahariha, malam pun macam siang. La yazighu anha illa halikun, tidak akan menyasar sesat daripada dasar yang Nabi dah bawa itu kecuali orang itu celaka. Kalau Melayu fikir kalau dia Melayu dia tak celaka, dia bahagia, dan tinggal kat Islam dia bahagia, Melayu itu celaka. Kalau Arab fikir macam itu, Arab tu celaka. Kalau jin fikir macam itu, jin tu jin, jin celaka. Sebab Tuhan Nabi dah sebut, yang Nabi sebut itu wahyu Tuhan. Cuma dia wahyu ghairu matlu, kita tak boleh bawa dalam salat, tapi dia wahyu. Keutamaan yang agung. Dan pengajian kita hal ini, kita nak peserta tarbiyah kita menyedari pentingnya syahadah dalam kehidupan Muslim. Sangat penting. Mati kalau mengucap syahadat, selamat. Asyhadu, itu akhir kalimah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ada seorang kapten kapal terbang, tuan, Saudi dah. Dia nak belaga dengan satu kapal terbang lain yang datang mendadak. Dia nampak je kapal terbang tu depan dia, dia pun ucap asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ucapan itu dirakam oleh dia punya kotak hitam. Bila ditemui, terdapat suara itu. Dan lepas itu, mati. Nah, itu maknanya seorang kapten yang memang dia dah biasa dengan asyhadu la ilaha illallah tu. Dia nampak memanglah habis lah ni. Depan sungguh, entah berapa detik je lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, dia memisahkan antara iman dan kufur. Beza mati beriman dengan mati kufur, berbeza. Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang menyerahkan, pasrahkan wajahnya sedangkan dia berbuat baik, dia telah berpegang dengan tali keselamatan yang sangat utuh, tali penyelamat. Wa ilallahi aqibatul umur, kepada Allah semua perkara akan kembali. Wa may yakfur, disebut wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa man kafara fala yahzunka kufruh. Siapa yang kafir, kau wahai Muhammad tak payah berduka cita kerana dia kufur itu. Ilaina marji'uhum, kepada kami mereka semua akan pulang. Fanunabbi'uhum bima amilu, kami akan terangkan kepada mereka apa jadah perbuatan yang mereka buat itu, padah dia. Sungguhnya Tuhan Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Kemudian Tuhan kata apa? Numati'uhum qalilan, kami akan beri dia keseronokan sebentar saja. Kemudian mereka akan diheret untuk menerima hukuman seksa yang sangat dahsyat. Numati'uhum qalilan summa natarruhum ila azabin ghaliz, kan kami jujut dia paksa kepada seksa yang sangat dahsyat, sangat pedih, sangat tebal. Yang tebal ni sangat dahsyatlah. Kita Melayu tak kata tebal. Ya, tuan-tuan. Seronok sekejap je. You tolak Islam, masuk Melayu, seronok. Dapat duit, dapat motorcar Mercedes. Oh, naik pangkat datuk itu, datuk ini. Dapat mahabuan first class. Oh, mati lepas tu, mati. Pergi ke mana kau, mati. Numatihum qalilan, kami beri dia keseronok sebentar je, tuan kata. Kemudian kami akan bawa dia berhadapan dengan seksa yang sangat pedih.
Anehnya kalau kamu tanya mereka, siapa yang cipta langit dan bumi? Dia kata yang cipta langit ini Tuhan. Tapi pasal apa dia tak ikut perintah Tuhan? Dah mengakulah dunia ni semua Tuhan punya. Pasal apa tak nak ikut perintah Tuhan, hukum Tuhan, undang-undang Tuhan? Masya Allah. Dan itu dalam surah, yang surah yang kita, itu surah Ibrahim. No, surah Luqman yang kita baca tadi ya. Luqman. Alam tarau surah Luqman ya. Menyedari pentingnya syahadah. Kedua, memahami bahawa syahadat merupakan gerbang pertama masuk agama Islam. Ketiga, mengetahui syahadat ini adalah intisari ajaran Islam. Meyakini bahawa syahadat adalah konsep dasar kepada satu reformasi kehidupan yang menyeluruh. Anda dah masuk Islam, tak boleh lagi mengamalkan amalan jahiliyah. Anda dah keluar daripada kepompong jahiliyah. Kepompong di sini bukan kampung. Kepompong. Tuan tak ya? Apa ya? Keluar daripada kepompong jahiliyah ke kepompong Islam. Jangan lagi ikut cara Melayu dah. Kita kena ikut cara Islam. Peri pentingnya syahadat ini dinyatakan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 41. Masalah syahadah ni sangat penting. Dalam Al-Quran surah An-Nisa 41, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana nanti wahai Muhammad jika kami tampilkan dari setiap umat seorang saksi, iaitu rasul-rasul dia. Musa bani Israel, kaum ini, Hud ini dan itu. Wajib Nabi ka'ala ha'ula'i syahida. Dan kemudian kami akan tampilkan engkau wahai Muhammad kepada mereka-mereka umat kau yang menolak tadi ni sebagai saksi. Karena Tuhan akan siksa orang yang tolak agama Nabi Muhammad ni dalam kubur, dalam dalam neraka. Dan Tuhan nak tanya, bukankah aku dah utus rasul? Kau dah mengaku ini rasul ni aku datangkan. Kenapa kau tak ikut? Kau tahu aku Tuhan, kau manusia, aku dah perintahkan itu. 10 tahun kau hidup. 70 tahun hidup di atas dunia ni makan segala rezeki yang aku bagi makan. Kau tak mau ikut Islam ya? Kau ikut Melayu aja. Melayu tu Tuhan kau kah? Nabi kau. Apa beza agama dengan bahasa? Apa beza? Sangat celaka. Masuk neraka terus. Tak faham. Bodoh macam tu. Minta maaf bukan tuan-tuan kat situ tempat lain ya? Tak tahu ke? Nah, dah masuk neraka pasal baru nak tahu lah. Tuhan kata macam mana nanti kami bawa rasul-rasul tu menjadi saksi bahawa Tuhan dah turun rasul. Semua orang saksi ni dia. Lawan juga Tuhan, lawan juga Islam ni. Celaka sungguh. Masuk neraka. Nak jawab apa? Dah masuk tak mahmud Tuhan. Masuk tak mahmud. Masuk buat apa kalau tak beriman? Masuk tak mahmud kalau tak beriman. Lagi masuk neraka lagi jauh. Orang asam. Dah masuk Azhar dah. Universiti Azhar. Lagi-lagi dalam. Ni ulama suk. Dia bukan menyembah Tuhan, dia menyembah duit, nafsu, pangkat. Itu dia tuan. Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Demikian kami jadikan kamu umat yang perdana supaya kamu menjadi saksi terhadap manusia yang lain, dan rasul pula menjadi saksi terhadap kamu. Ini tuan-tuan dalam. Kemudian dia pintu masuk dalam ajaran Islam. Ini dinyatakan oleh surah Al-A'raf ayat 172. Ketika kami mengambil daripada Tuhanmu, mengambil daripada anak Adam itu dari
tulang belakang mereka, satu perakuan zuriat mereka. Dan kami bertanya tentang kesaksian mereka, bukankah aku Tuhan kamu? Pada ketika itu mereka semuanya memperakukan bahawa aku Tuhan dia. Mereka mengatakan bahkan kami menjadi saksi. Jangan besok pada hari kiamat, depan hukuman besok ni, kamu akan kata kami dulu tak berapa tahu, tak perasan. Oh, tak perasan. Ambil kau. Orang suruh belajar kat masjid, surau ustaz dibawa, dia benci kat ustaz pula, marah ustaz tu. Ustaz ni kacau, kata dia. Dia dah lah tak tahu. Dia pergi lawan orang yang tahu. Nak suruh orang yang tahu ikut dia yang tak tahu. Belajar jahanam. Tapi kepala dia fikir, dia kepala ulama-ulama ni semua tak betul ni. Ni ustaz ni pun tak betul, syekh ulama tak betul, persyekh ulama tak betul, qardawi semua tak betul ni semua. Ustaz dia je betul. Minta maaf tuan-tuan ya. Oh, ni panjang pula ni. Tak habis lagi ni tu. Okey. Intisari ajaran Islam ni dalam surah Al-Anbiya ayat 25, surah 25, ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Risalah rasul-rasul ni sama je dari sudut tauhid tadi. La ilaha illallah. Yasia summa ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri, kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad di atas syariat ketentuan Tuhan ya, tentang hukum hakam. Fattabi'ha, ikutilah syariat itu dan jangan ikut hawa nafsu orang yang tak tahu. Surah Al-Jasiyah. Konsep dasar dan reformasi total, Al-An'am 122. Adakah orang yang tadinya bagaikan mayat mati terbujur, lalu kami hidupkan dia dengan iman dan kami cipta untuk dia suatu cahaya yang dia berjalan dengan cahaya itu di kalangan orang ramai? Maknanya kami sedarkan tentang hukum hakam halal haram, maka dia ikut halal haram itu seperti mana dalam itu. Adakah orang itu sama dengan orang yang dalam kegelapan, kaman asalu fil zulumat laisa bi kharijin minha, dan tak kunjung keluar daripada kegelapan? Tak sama orang yang berada dalam cahaya dengan berada meraba-raba dalam gelap, tak tahu mana halal mana haram. Kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun, demikianlah kami hiaskan orang-orang kafir rasa bangga, rasa tinggi diri dengan perbuatan yang mereka lakukan. Dia rasa minum arak tu bagus, bapak Melayu Islam ni tak minum arak yang corot orang tak terbakar ni. Dia merendek tu bagus, zina bagus. Oh, puak-puak ni tak pandai, tak tahu hidup, tak tahu seronok. Dia pandang kita pula jahat, dia pandang kita pula sesat ni tuan-tuan. Puak kapir tu anggap orang Islam ni yang sesat. Puak-puak Melayu anggap yang ikut Islam ni ada orang sesat. Ikut Melayu okey. Satu pula. Bila mana ayat Quran kata ikut Melayu okey? Ayat Quran suruh ikut Islam. Betul tak? Dan surah Ar-Ra'd. Kita kena cepat nampaknya. Hakikat dakwah para rasul anbiya itu ayat 15. Hakikat dakwah para rasul. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kalau kita sayang Allah, kita kena ikut Rasulullah. Allah akan sayang, ampunkan dosa kita, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau kita sayangkan Allah, tapi kalau kita sayangkan duit, ikut duitlah. Sayangkan pangkat, ikut pangkatlah. Tinggalkanlah Islam ni. Islam tak ada pangkat. Pergilah cari pangkat tu. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan? Katakan, kesaksian apakah yang paling besar? Allah, qulillahu syahidum baini wa bainakum.
Tak ada yang memberi kesaksian yang yang paling besar untuk jadi saksi adalah kecuali Allah. Dia yang boleh jadi saksi antara aku dengan kamu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Nah, ini pun juga ayat berkenaan dengan syahadah tadi tu. Ya tuan-tuan. Keutamaan dan kemuliaan kerana bersyahadat, ini hadis Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang sebut mengucap la ilaha illallah masuk syurga. Dengan makna dia mengucap, dia beramal, dia buat baik, dia menegakkan halal hak Tuhan, meninggalkan haram Tuhan, dia melaksanakan hukum-hukum sistem yang adil, syahadat dan hudud dan sebagainya, masuk juga lah. Itu je. Bukan maknanya kadang ucap masuk surga. Kadang ucap tapi bunuh orang, zina, minum arak, dia akan masuk neraka. Mungkin akhirnya sudah kena 500 tahun rendam ke 500 ribu tahun barulah keluar masuk syurga. Mungkin lah. Tapi yang eloknya jangan masuk. Betul tuan-tuan? Nak masuk kah? Nak rasa? Tak, jangan tuan-tuan. Berkali ganda panasnya. Ya? Madlul syahadah. Apa kandungan syahadat? Pertama, ikrar. Kita mesti mengaku, mengaku kita dah masuk Islam. Dah tinggalkan. Melayu ke, Jawa ke, Arab ke, apa ke, tinggallah. Kita mengaku kita masuk Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya pengikut Islam, bukan Melayu kan. Saya memang orang Melayu tapi dah masuk Islam. Betul tak? Semua jahiliah menyembah berhala apa semua ni aku tolak dah. Minum arak ke, jadi kapiak ke, semua aku tolak. Tak boleh. Kasam, dan dia juga sumpah setia. Sumpah keramat, kata orang sekarang. Sumpah keramat tu bukan dengan Melayu. Sumpah keramat mana dengan Tuhan. Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Dulu hidup Arab, hidup Melayu, hidup Jawa. Sebelum tu, sekarang ni Allahu Akbar. Tapi bukan tak boleh kata hidup Melayu, boleh juga. Tapi tak boleh mengatasi Allahu Akbar. Kita punya syiar sekarang ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syiar kita hidup Melayu, hidup Melayu. Tak ada. Tak ada tuan. Tak ada. Tak ada itu. Sumpah setia. Kemudian ada misak akuan bai'ah. Ia macam ikatan bai'ah. Saya bai'ah anda sebagai rasul. Saya adalah orang Islam. Saya dah tinggal semua. Kapir jahiliah pun semua ketinggal dah. Melayu ke apakah semua aku tinggal. Aku dah Islam dah. Tapi Melayu tak dapat elak lah. Dah memang Melayu nak buat macam lah. Betul tak? Baju Melayu tak ada masalah. Baju Melayu tak masuk neraka. Yang penting jiwa kita, mental kita, pemikiran kita, amalan kita, hukum yang kita guna Islam kah? Itu yang penting. Jadi tuan-tuan, tiga perkara tadi kandungan dia. Dan kandungan tu juga macam mana yang saya sebut tadi, asyhadu la ilaha illallah tu, tiga perkara yang Syekh Qardhawi sebut. Maknanya pengakuan tadi mestilah dengan perkataan. Qasam, sumpah tadi mesti dengan keyakinan, tasdik. Betul-betul yakin. Islam boleh. Ada orang Melayu kata, Islam aku yakin tak boleh. Melayu boleh. Dia yakin kat mana? Dia yakin Melayu. Islam tak boleh Ustaz. Melayu boleh, dia kata. Islam boleh kan? Melayu boleh. Islam, al-islamu ya'lu wala yu'la alai. Islam itu lebih unggul, unggul, tak ada yang dapat mengatasi. Siapa yang mengatas nilai Melayu, melebihi nilai Islam, itu bukan orang yang betul, tu orang sesat. Dan yang ketiga, al-amal,
mesti ada amal. Kalau masuk Islam tapi buatan macam kapiak, macam jakun ni, buat apa? Kamu dah sebelah lembu, dan you berharap bawa kepala lembu, pergi pijak-pijak kepala lembu tu. Siapa suruh tu? Buatlah sup. Betul tak, tuan-tuan? Orang ni memang otak tak ada. You benci lembu tu? Lembu tu lebih mulia dengan kamu. Dia tak jadi lembu. Betul tak, tuan-tuan? Surah dia, dia ada surah lembu. Yang kau pergi pijak-pijak ni pasal apa? Kau hina lembu tu pasal apa? Ini Islam ke ni? Melayu. Itu Melayu ke? Kepala dia tak ada. Mana duk tunggik kat orang. Bukan semayang, pergi depan rumah orang tu pergi tunggik. Siapa punya suruh ni? Nabi suruh macam tu ke? Melayu. Dia bukan tanya ulama pun, tanya dia ulama. Ulama semua sesat. Kepala kapiak ulama lah. Bagi dia Melayu tu. Yang menyiar berita lebih kurang sama macam dia juga. Kalau tidak, dia takkan siar berita macam ni. Betul tuan-tuan? Apa hasil daripada keimanan tadi? Buah dia tuan-tuan, ada istiqamah. Ada sifat istiqamah, ada keberanian, ada ketenangan. Tuan-tuan tengok beraninya Masyitah yang apa namanya, yang tukang sisir Fir'aun tu. Dia tahu dia akan mati. Dia berani. Orang lain tak kena masuk api pun dah lumba-lumba keluar. Kena dibagi lembu seekor. Nak dapat lembu je. Istiqamah, keberanian, ketenangan, optimistik, tafa'ul. Dia penuh rasa. Rasa optimistik bahawa Islam akan menang. Hari ini kita ditindas, hari ini kita dikata penjahat, hari ini kita dikata komunis, hari ini kita dikata musuh negara. Oh, pengancam keamanan negara. Oh. Tapi akhirnya menjadi penguasa. Dr. Muhammad Mursi daripada jail, penjara, keluar menjadi presiden Mesir. 10 tahun dia dalam penjara. Siapa yang menjarakan dia? Yang pilihan raya dia mesti dapat 99.9. Hosni Mubarak dengan SPR dia. SPR dia, dia mesti dapat 99.9. SPRM dia. Bukan Malaysia, Mesir. SPR Mesir. Ah, itu datang belajar ke sini, Malaysia sebelum tu. Dia datang melawatan sambil belajar. Dia belajar apa saya pun tak tahu. Ah, tuan-tuan, akhirnya kata Yusuf Qaradawi yang ini dan Abi lah dalam bahasa Arab. Wa ma aktsarul munafiqin, banyak sungguh para munafik-munafik yang mengatakan kami beriman dengan mulut dia, dengan lidah mereka, tetapi hati mereka tak kunjung beriman pun. Sebab itu Tuhan sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 9:8-9. Minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wama hum bimumin yukhadi'una Allah alladziina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yashurun. Dia kata iman itu bukan hanya sekadar buat berdiri, buat sembahyang sikit-sikit. Bukan itu je. Banyak semua dajjal-dajjal yang menyamar menjadi orang saleh, dia kata. Janggut ada, tapi janggut yang anti-Islam, anti hudud. Gerakan Islam dia anti, ulama semua yang berjuang untuk Islam dia ada anti. Kalau berpolitik ni orang jahatlah. Kalau orang kalau Melayu berpolitik okey. Dia minta duit kawan tu. Orang asam tuan-tuan. Dan dia buat syiar-syiar ibadat tetapi hati mereka itu kharab, kosong daripada kebaikan dan keikhlasan kepada Allah. Baik itu dalam Al-Quran, orang-orang munafik itu memperdaya Allah. Padahal sebenarnya adalah sebaliknya. Kalau mereka pergi, bangun untuk pergi salat, mereka bangun dengan penuh kemalasan.
tapi sikapnya menunjuk-nunjuk kat orang. Mereka tak ingat Tuhan, kecuali sedikit sekali ingat Tuhan. Sikit nak ingat. Surah An-Nisa ayat 40. 140. Dia bukan satu pemikiran fahaman yang ada dalam otak je tentang hakikat iman, rukun iman gitu-gitu itu. Berapa banyak orang yang tahu tentang rukun iman, tapi mereka tak beriman. Wajahadu biha. Mereka mendustakan nilai-nilai keimanan itu. Sedangkan mereka meyakini, meyakinkan diri mereka bahawa mereka yakin dengan ayat itu, tapi mereka dustakan. Kerana sifat zalim, sifat bongkak. Surah An-Naml, Semut ayat 14. Rasa bongkak, hasad dengki, cinta dunia telah menghalang mereka daripada keimanan. Ya. Padahal mereka dah tahu, dah belajar, dah jelas kebenaran itu. Tapi segolongan daripada mereka bersusah payah menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka tahu, kata Tuhan. Wa inna fariqam minhum la yaktumun al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-Baqarah 146. Iman pada hakikatnya bukan hanya amalan lidah, bukan amalan badan, bukan amalan fikiran. Iman pada hakikatnya amalan kejiwaan yang mantap meresap dalam jiwa, yang mengitari seluruh aspek kejiwaan dan mempunyai keperasaan, ya, dan keinginan dan juga intuisi, semangat, kemahuan, semuanya mesti berlandaskan iman. Itu baru iman yang sebenarnya, tuan. Jadi kita, dia kata, kita mesti mengetahui ini semua, hakikat-hakikat wujud ini, dan hakikat ini tidak mungkin kita fahami melainkan kita mesti belajar betul-betul, ya, dan kemudian kita yakin. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Dan surah Hujurat, orang mukmin itu adalah orang beriman dengan Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak sedikit pun menyimpan apa-apa keraguan. Anda ragu Islam ini adil? Ragu? Ragu, tuan-tuan? Ragu Islam boleh membahagiakan Melayu, orang-orang Kedah? Ragu? Tidak. Islam tidak menyebabkan orang kita menjadi celaka, menjadi huhara dah. Islam bukan penyebab kepada perpecahan Melayu, bukan. Pecahan Melayu kerana Melayu tak mau ikut Islam. Zalim, melampau. Kemudian dia duk kata orang Islam ni yang jahat. Ustaz-ustaz ni yang bercakap pasal Islam ni, ini yang jahat, ustaz-ustaz ni. Jadi dia kata mesti ada kepatuhan kejiwaan, mesti ada kepatuhan yang penuh dengan kesengajaan, mesti ada ketaatan kepada hukum dan undang-undang, ya, dengan penuh keredaan, dengan penuh pasrah. Sebab itu Tuhan kata fala warabbika, sungguhnya tidak sama sekali demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman sehinggalah mereka reda merujuk kepada penyelesaian daripadamu terhadap apa juga isu yang mereka pertikaikan sesama mereka, kerana mereka tidak merasa apa-apa keberatan dalam jiwa sedikit pun, dalam hati mereka sedikit pun, terhadap apa yang kau dah putuskan, dan mereka pasrah bulat-bulat terhadap keputusanmu. Apa juga yang Rasul dan Islam dah putuskan, dia tidak benci. Kalau Rasul kata tutup aurat, dia tak benci tutup aurat. Kalau dia benci tutup aurat, itu bukan orang beriman. Betul tak? Kalau Rasul kata berjuang untuk Islam, mati syahid, masuk syurga, dia tak benci perjuangan Islam. Dia tak tengok, dia tak benci tengok ulama nak buat negara Islam, nak menangkan Islam, dia tak benci. Dia suka sebab dia orang Islam. Munafik, dia benci. Dia tengok orang nak sana kat Islam. Jangan, tak boleh kita. Habis kita, jahanam kita rosak. Dunia ni akan rosak kalau Islam berkuasa. Ha? Orang Islam cakap. Islam tu dah sunat. Subhanallah. Perkataan orang mukmin itu bila diajak kepada Allah dan Rasulnya supaya hukum Tuhan itu mengadili, berkuasa di atas mereka, ialah mereka mengatakan kami dengar, kami patuh. Itulah orang yang berjaya. Ini surah An-Nur ayat 51. Tidaklah wajar bagi mana-mana mukmin lelaki dan perempuan kalau Allah dah menentukan dan Rasulnya dah menentukan sesuatu perkara, ketentuan dalam suatu urusan,
dia ada pilihan yang lain daripada apa yang Allah dah tentukan. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, inilah pengisian pada malam ni. Saya minta maaf, ini mukadimah, dan insyaAllah sahabat yang yang berjanji nak cari buku ni dari Jakarta, dia akan bawa ujung awal bulan Julai ni, dia kata, dan saya akan cuba ambil dan cuba kita nak tahu berapa ramai yang nak pesan buku ni. Buku ni buku asas. Jadi kalau ramai, dia mesti ambil lagi lah. Kalau tidak, tunggu lain kali dah dia bawa. Ya tuan-tuan, jadi barangkali saya tak tahu berapa dia nak jual, tapi dulu saya beli RM15. Kalau naik lagi, cuma kalau boleh saya nak dia lebih turun lagi. Tapi tuan-tuan prepare lah dulu, tuan-tuan ya. So, jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam tajuk yang berikutnya. Ini kita ambil tadi ni dengan rangkuman yang lain. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.